Selamat sore, Anda menyaksikan Indonesia terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara, puluhan rumah rusak akibat angin puting beliung yang melanda Kecamatan Banjaran dan juga Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah video amatir berdurasi 1 menit yang diambil oleh warga dan menampilkan saat angin puting beliung menerjang rumah warga di dua kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yakni Kecamatan Banjaran dan Cimaung. Kencangnya angin tak hanya merusak atap rumah warga, namun juga menumbangkan pohon yang berada di sekitar rumah warga. Sedikitnya 83 unit rumah mengalami rusak ringan dan berat. Hari ini warga di Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, tampak melakukan perbaikan di rumah mereka yang mengalami kerusakan. Di Desa Cipinang sendiri terdapat 3 rumah yang mengalami rusak berat. Bahkan salah satu rumah warga di daerah tersebut rusak parah karena tertimpa pohon berukuran besar. Rumah milik Resi Satriana ini mengalami kerusakan di bagian kamar hingga dapur. Kasih Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung, Tony Suryana, menjelaskan dalam kejadian angin puting beliung ini, pihaknya mencatat ada 83 rumah warga yang mengalami kerusakan, dan 3 rumah diantaranya mengalami rusak berat, sedangkan rumah lainnya hanya mengalami kerusakan di bagian atap. Hingga kini petugas gabungan dari BPBD, polisi, dan TNI masih berada di lokasi guna membantu membersihkan puing-puing rumah yang rusak diterjang angin puting beliung. Sementara bantuan bagi para korban musibah angin puting beliung, pihak BPBD Kabupaten Bandung masih melakukan pendataan dan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Demikian Indonesia Terkini, selamat sore dan sampai jumpa.